telurmu ya. Jangan punya aku ini. Satu aja lo, Clara. Jangan loh. Pelit kali kau. Woi, kalian ngapain? Inilah hasil hati ini. Dirusak-rusakinnya main masak-masakanku. Is, main masak-masakan mana enak? Yuk kita main kejar-kejaran yuk. Males lah kami, nanti aus, ya kan? Pasti Bobo gak puasa ini kan. Kok seger kali muka kau, semangat kali kau. Gak puasa kau kan? Ih, puasa aku ya. Tadi waktu aku sahur minum Cimory Yogurt Squeeze Brown Sugar. Bobo? Bobo mau minum Cimory Yogurt Squeeze gak? Ih, mau lah, Mak. Nah, ini itu Cimory Yogurt Squeeze rasa baru, rasa brown sugar. Ini rasanya itu enak kali loh, Nak. Terus artis-artis sudah banyak yang cobain. Oh iya, Mak. Bobo cobain ya, Mak. Rasanya enak kali, Mak. Yogurtnya creamy, terus brown sugarnya juga terasa kali. Iya kan, Nak? Mirip minuman boba yang ada di mall-mall itu loh, Mak. Iya kan, Nak? Teksturnya juga lembut. Memang mantap kali inovasi dari Cimory ini. Pilihan rasanya banyak, unik, dan enak-enak semua. Terus, kemasannya praktis, bisa diminum kapanpun dan dimanapun. Iya ya kan, Mak? Beli yang banyak lah, Mak, biar Bobo semangat puasanya. Iya, Nak. Nanti Mama borong di Alfamart, di supermarket dekat-dekat sini. Iya, aku maulah beli nanti untuk buka puasa. Aku suruh mamaku beli banyak. Iya, nanti Clara bilang mami juga lah suruh beli. Iya, ya udah kalian bilang sama mama kalian. Ya udah main yuk. Ayo. Banyak juga masakanku udah jadi kayak gini ya. Siapalah yang menghabiskan? Si Bordir makannya sih. Tapi udahlah, masih bisa yang dipanaskan untuk sahur juga. Mau masak apa kok ya? Bingung kali aku mau masak ini. Apa beli aja aku di luar? Kamu udah masak apa belum ya? Kayaknya udah lama juga aku gak buka bareng sama orang itu lah. Coba aja lah aku tempat kamu mau. Udah pas belum ini rasanya ya? Kurang asik. Ih, wangi kali masakan kau, Kak. Is, gak enak kali lah aku ya, Is. Tapi tenang lah, kok aku pun puasanya. Masak apa sih kau rupanya, Kak? Oh, masak rempel loh. Pantes lah wanginya kemana-mana. Ala biasanya mama-mama itu masak. Kau dari mana, Is? Biasalah, habis ngutipnya tadi aku, Kak. Cuma kepikiran mau masak apa, males sekali aku. Itu kau masak untuk sahur apa buka puasa sih? Ini untuk sekalian sahur lah, Is. Berarti kau sampai jam segini itu belum siapan. Malas semua aja kau ikut-ikutin lo, Is. Alah, gak mau ribet-ribet lah aku, Kak. Paling nanti kalau mau buka, aku beli makanan aja di luar dah. Iya, aku pun nanti palingan ku belikan ya. Entah apa kue-kue sama si Bobo. Soalnya dia gak mau makan kalau buka puasa, Is. Maunya minum aja sama nyemil. Makannya tengah malam sama kayak kau. Ya jangan dibiasain lah, Kak. Makannya malam-malam. Dia masih kecil, nanti kena lambung. Ngomong-ngomong, si Bobo itu lambungnya ada bolong. Lambungnya. Puasanya udah ada bolong apa belum? Apanya kau, Is? Tapi dia kayaknya semangat kali loh puasa tahun ini, Is. Alhamdulillah belum ada bolong dia. Iya, alhamdulillah kali lah, Kak. Anak kau sekarang puasanya tuh lancar, penuh. Kalau aku dulu kecil-kecil, kelas 6 SD aku udah dapat halangan. Ya bolong-bolong lah. Ih, ngeri kali lah kau, Is. Kelas 6 SD kau udah halangan. Aku aja pas lulus-lulusan loh SMA ku halangan. Halangan pertama lah aku itu. Kupikir lah itu spidol lah dibuat kawanku, rupanya memang haid aku. Ih, berarti kau kurang subur itu, Kak. Kalau aku atau mama aku kesuburan. Inilah, udah nikah aku, belum disuburin, malah ditinggal mati sama laki. Udahlah, Is, gak usah cerita sedih lah kau. Tapi kan, Is, alhamdulillahnya, Is, si Bobo ini janji loh dia sama aku tahun ini. Dia itu puasanya full. Bagus lah, Kak, kau ngajarin si Bobo kayak gitu. Kak, nanti aku buka puasa sama kau lah ya, Kak. Soalnya belakangan ini aku buka puasa sendirian aja gitu. Lagian kan kau memang sendiri sih, Is. Mau sama siapa lagi? Kau pun masa kau gak mau datang ke sini? Deketnya rumah kita sebelahan. Macam orang lain aja kau buat aku loh. Bukan kayak gitu loh, kamu. Kalau tiap hari aku datang ke rumah kau ya segen juga lah. Gak enak lah aku sama kau. Alah, Is, saya bukan apa-apanya kau kukasih. Kalau gak ada makananmu kesini makan, cuman itu aja yang kukasih, bukan emas berlian. Lagian kan seringnya kau bawa makananmu sendiri kesini. Alah, udahlah, Kak. Panjang kali pun cerita kau. Pokoknya nanti kita sama lah cari bukaannya ya. Ya udah, nanti kau panggil aja aku. Aku pun mau mandi, mau siapan, mau bersih-bersih dulu lah.
Yaudahlah kak, sekalian aku mau mandi juga. Pulang dulu lah aku ya. Iya, iya. Ih, kok lapar kali aku ya. Padahal tadi udah makan loh. Kok bisa pula aku lapar kayak gini. Mau beli makan pun malas sekali lah. Eh, Balmon! Apa, Burit? Loh, loh, kok melawan kau? Kalau dipanggil itu jawab. Nggak sopan kalau nggak dijawab. Kan udah dijawab loh, Bu. Inilah nggak zaman sekarang. Belum disuruh udah minta jajan aja kau. Kayak mananya Burit Pak ini? Eh, Balmon, belikan dulu ibu makan tempat Watati itu. Nanti ibu kasih uang jajan. Ih, puasa-puasa mana jualan Watati? Ibu ini loh. Enggak, nggak usah pakai cabai. Nanti ibu sakit perut, mencret. Ih, ibu ini, puasa-puasa kayak gini mana boleh kita makan, Bu? Puasa-puasa itu harus menahan lapar sama haus. Oh, mamamu jual kue. Tapi ibu nggak pengen makan kue mamamu. Ibu pengen makan nasi padang aja, biar cepet kenyang. Udah, nana, beli nana. Ih. Kayak mana ini? Mana ada Bu siang-siang kayak gini orang jualan? Ih, kok tahu kau Ratu suka makan kulit krokodil? Memang Balmon ini anak Ratu yang paling the best. Udah sana beli sana. Ih, kayak mana ini? Nanti sangka orang awak pula yang gak puasa. Ih, ku tanya mama aku dulu lah. Mau buat bukaan apa dia ya? Ku bantuin lah. Eh, Sumiati tuh. Sum! Sum! Si! Apa, Kak? Kau mau kemana, Sum? Mau cari anakku, Kak. Udah sore loh ini, gak pulang-pulang kalau udah main. Anakmu yang mana? Itu loh, Kak, anakku yang nomor 3 dari suami yang keempat. Gak tahu aku, Sum. Silsilah keluarga kamu entah kayak mana. Kau apa gak masak sini untuk buka puasa? Alah, Kak Bordin, gak usah masak-masalah. Yang penting minum teh manis. Kan berbuka itu harus dengan yang manis-manis. Jadi anak-anakmu aku kasih makan, Sum. Ih, kasihan kali aku lihat anak-anakmu. Udahlah, nah. Aku kasih duit untuk beli bukaan untuk anakmu, nah. Ih. Betul ini kak, kakak kasih aku duit? Iya? Ya betul aku kasih, masa aku ece-ece. Untuk anakmu itu, beli-beli bukaan gitu, kue-kue, goreng-gorengan kek. Ih, baik kali lo kau kak, dapat limpo laku. Ada limpo lagi kak, biar cepet. Itulah kau melunjak, udahlah itu aja besok-besok lagi. Udah aku pikir dulu. Ih, emang baik kali lo wak Bordir ini. Kalau dikasihnya limpo lagi, makin baik dia bertambah pahalanya. Udah siap kueku. Tinggal ku jual lah ini, membuatnya pun dengan senang hati, dengan mood yang baik. Semoga nanti laris lah ini ya. Ih. Mak, mak. Janganlah kayak gitu, nak. Masuk rumah itu assalamualaikum dulu. Mak mek pula kau. Oh iya, assalamualaikum, mak. Waalaikumsalam. Ada apa kok lari-lari kayak gitu? Mak, tadi Burit nyuruh kestel lo, mak, beli nasi. Kok Burita makan ya, mak, bulan puasa kayak gini? Loh. Kok kayak gitu Bu Rita itu? Terus kastel belikan? Inilah mak, awak tanya dulu sama mama. Kastel beli ini nih mak. Apa si Rita halangan ya? Tapi si Rita ini pun ada gila-gilanya juga loh. Mak. Mak e. Oh mak. Mak. Eh. Udahlah kastel, yaudah nanti mama aja yang beliin. Kok boleh Bu Rita makan mak? Awak boleh juga lah makan. Bukan kayak gitu loh, Kestel. Kalau namanya orang puasa itu harus tahan lapar sama haus, nah eh. Nggak boleh gitu. Itu Bu Rita itu mungkin bukan sengaja dia nggak puasa itu. Lagi ada tamu dia itu dalam bulan. Tadi awak tengok, mak, di rumahnya nggak ada orang loh, mak. Nggak ada tamu loh di rumahnya sendiri loh dia, mak. Udahlah, nak. Nggak ngerti juga nanti itu, Kestel, kalau mama jelaskan. Udah bawa sini duitnya, nanti mau pulangkan sama Bu Rita ya. Ini bantuin mama dulu cepat, biar cepat siap kita jualan. Iya, mak. Udah siapan belum ya Kak Mumu? Kak Mu! Wuuuy! Udah siap kau? Ayolah yuk! Ayolah Kak, nanti setelah kesorean rame kali nanti. Ayo. Itu si Mumu sama si Sa... Mu! Itu si Bor. Apa Bor? Kalian mau kemana? Mau cari bukaan ya kami Bor. Loh? Kau nggak masak apa, Mu? Masak untuk sahur, Bor. Ini mau beli bukaan lah kami sama Isaya, kue-kue gitu. Es-es gitu kau nggak buat? Alah, Bor. Asih es-es aja nanti batuk loh. Kebanyak minum es pun nanti gembung perut kau, nggak makan-makan. Udah yang penting kita berbuka puasa itu dengan yang manis-manis. Oh, berarti betul kayak yang bilang si Sumiati. Berbuka puasa itu harus dengan yang manis-manis. Ih, si Bordir ini melamun pula. Ya udah pikirlah kami ya nanti kesorean kan. Iya, setelah rame pula nanti kami cari bukaan ya. Eh, Mu! Nanti aku buka puasa tempatmu ya. Iya. Kau buat minuman lah ya, biar kami cari kuenya. Aku buat aja minuman di rumah yang manis-manis ya. Biar nanti minum sama orang ini sama-sama. Aku buatlah. Ada semuanya di sini.
buka harus dengan yang manis-manis buat dulu minumannya. Kan harus manis, jadi harus banyak dong. Belum ya? Kayaknya belum manis. Bilang ya harus manis. Karena memang berbuka harus dengan yang manis-manis. Bukan. Kayaknya masih kurang manis lah ini. Mau tuang. Aja ya agar-agar kan harus yang dengan yang manis-manis agar-agar kan bisa dibuat manis-manis kan. Tambahin dikit lagi. Pasti manis ini manis dibuat ya agar-agarnya. Batunya belum dimasukin, masukin aja lah ya dingin nih. Tutupnya makan ini bodoh. Ini agar-agar dulu aku. Siap, tinggal ku tuang. Udah siap. Ku tunggulah dulu ini sambil mandi aku. Bawa lah ini, orangnya pasti senang nih. Namanya juga berbuka dengan yang manis-manis. Si bodir ini kamu udah mau buka kok nggak datang-datang. Tengok atuh bentar lagi nya itu ajan. Entah itu nggak tahu aku. Baba, ba, sini nak udah mau buka ini. Iya mak. Halo orang-orang yang mau buka puasa. Maksud tuh assalamualaikum, kenapa sih Bor? Bahagia kali lo nengok kau datang Bor dengan tentengan kau dua. Bawa apa itu? Inilah tadi aku buat agar-agar oleh kotor sama minuman-minuman yang semriwing-semriwing. Lala baby. Tumben kali lah kau buat masakan kayak gitu. Tapi enggak yakin enak apa enggak. Sini lah Wak. Iya pasti enak lah. Namanya dibuat dengan cinta kasih sayang sesama manusia. Pakai ketiga sih kita. Ini. Duduk-duduk. Ini ambil piring sama apa? Pisau biar kita buka potong nanti ini. Baunya enak sih Bor. Coklat kan ini? Iya, coklat gak mungkin hitam-hitam kayak gitu daki selangkangan aku buat kan. Alhamdulillah. Baca doa dulu lah Wak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Dikit aja dulu ya. Minum. Ya, mau. Kali lah kau, Bor. Minum.
bor es kau. Ini apa semua? Kau buat sirup semua ya, bordir? Mana ada? Enak kok. Ini cuman ku buat sirupnya 2 botol sama tambahin gula 2 kilo. Enak kok. Tahan lah kau, Bobo, gak usah minum itu air putih aja, nak. Nanti batuk, Bobo, ya. Iya, Ma. Makanlah ini. Ini enak ini. Harus yakin, keren. Jangan ini ya. Nih. Aduh. Oh, ini yang dipotong. Enak. Enak! Kapol aku minum es kau nih, Bor. Cobain aku rasain. Penasaran juga aku. Betul enak nih. Kenapa lagi sih? Sini coba dulu. Apa sih ini, Bordir? Gak enak kan, Kak? Manis sekali loh, Bor. Kayak sari gula lengket kali tenggorokan. Kok mau buat kami diabetes? Tadi kalian bilang katanya berbuka harus dengan yang manis-manis. Ya ku buatlah ini yang manis-manis biar aku dapat pahala. Kok malah kalian salahkan aku pula? Berbuka tuh emang yang manis-manis, Bor. Tapi gak kayak gini juga. Kau namanya buat kami tuh sake. Ih, gak enak lah aku jadinya, Is, kayak gitu. Tapi puasa juga kok aku. Mana orang ini? Ya janganlah kau pulang. Ya. Ya janganlah malam-malam kau suruh makan. Dia masih kecil. Nanti kalau misalnya kena lambung kayak mana. Terus belakangnya tadi apa? Oh iya, belum ada. Balmon, belikan dulu ratu. Ini ke bawah nih. Balmon. Belikan dulu ratu ya. Ih, baik kali lo kakak. Makasih lo ya kak, murah rezeki kakak. Kan gak ada limpul lagi, biar cepat.